All New Toyota Alphard diluncurkan pada tahun 2022, semua hibrid dan teknologi Dynamic Force. Generasi terbaru Toyota Alphard akan diluncurkan pada semester kedua tahun depan, menurut majalah Jepang MAGEX. Toyota Alphard baru akan membuang mesin V6 3,5 liter lama dengan teknologi turbo. Diharapkan Toyota akan menggunakan mesin turbo yang sudah diterapkan pada Lexus NX350. Lexus NX350 diketahui menggunakan mesin 2.4 liter turbocharged berkapasitas 279 PS. Memang dari segi tenaga puncak, turbo tidak sebesar V6 3,5 liter yang mampu menghasilkan 300 tenaga kuda, namun torsi maksimal mesin baru 2.4 liter turbocharged ini mencapai 430 Nm, sangat jauh dari mesin lama yang hanya memiliki torsi maksimal 361 Nm. Apalagi mesin terbaru juga mampu menghasilkan emisi yang lebih baik dari mesin lama. Ini akan menguntungkan Toyota karena peraturan emisi yang semakin ketat sudah diterapkan. Toyota juga diharapkan menawarkan dua teknologi baru ke Toyota Alphard yang lebih rendah, termasuk mesin 2.5 liter dan mesin hibrid. Toyota Alphard 2.5 liter dan hibrid akan mendapatkan teknologi Dynamic Force baru agar lebih ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Selain mengungkap dapur pacu terbaru Toyota Alphard, majalah MAGEX juga memprediksi desain terbaru Toyota Alphard generasi baru yang akan debut pada semester kedua tahun depan. Mereka mengatakan bahwa Toyota mempertahankan desain Toyota Alphard yang tak lekang oleh waktu. Hanya saja mereka akan melakukan beberapa gimmick di atas mobil. Seperti ubahan pada grill akan jauh lebih futuristik, sementara beberapa item terbaru juga akan ditampilkan pada kendaraan tersebut, seperti menggunakan layar sentuh 12,3 inci dan body kit GR Sport seperti pada New Toyota Land Cruiser 300. Perubahan ini tentu akan membuat Toyota Alphard generasi keempat jauh lebih menarik. Apalagi di berbagai negara termasuk Indonesia, Toyota Alphard menjadi salah satu minivan yang paling banyak dicari dan digemari.
Banyak rumor yang mengatakan bahwa Toyota Alphard yang diperbarui akan memasuki pasar pada akhir tahun depan. Informasi ini dikumpulkan oleh media lokal Jepang, BestCarWeb dan MarketX. Desas-desus muncul karena Alphard tidak memiliki desain ulang besar sejak debutnya ketiga diluncurkan pada tahun 2015. Namun, melihat Alphard, dia masih memiliki tampilan yang lebih segar meskipun dia baru berusia 6 tahun. Generasi terbaru Toyota Alphard akan dikembangkan pada platform baru Toyota New Global Architecture, TNGA, tapi jangan gunakan platform model yang ada untuk SUV Toyota, crossover atau sedan. Pabrikan akan memproduksi TNGA baru untuk minivan mewah. Jadi, dalam hal panjang dan lebar, dimensinya akan hampir sama. Tetapi masalah ketinggian akan dikurangi untuk meningkatkan stabilitas. Setelah itu, aksesori dapur pacu juga akan hadir dalam bentuk 2.5L dan 3.5L yang semuanya hibrid. Tidak disebutkan opsi mesin bensin V6 naturally aspirated seperti saat ini di pasaran. Penyempurnaan mesin hibrid juga dilakukan sebagai efisiensi, terutama mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi, tetapi tetap beroperasi sebagai mobil keluarga atau VIP. Dari segi bentuk, Toyota Alphard terbaru juga dikatakan memiliki desain ujung depan yang miring. Dengan kata lain, ia memiliki desain atap depan dan kaca penghubung yang sama dengan Hyundai Staria. Sekilas Toyota Alphard di Indonesia. Alphard AH10 pertama kali masuk ke Indonesia melalui importir umum pada tahun 2002. Kemudian Toyota Astra Motor TAM pada tahun 2008 membawa Alphard sebagai generasi kedua. AH20 pilihan mesin yang ditawarkan saat itu adalah 2400 cm3 silinder dan 3500 cm3 V6, semuanya NA. 7 tahun kemudian, generasi ketiga, AH30, hadir dalam 3 varian, 2.5X FWD, 2.5G FWD, dan 3.5 KIA WD. Bahkan,
Ada varian Toyota Alphard Hybrid yang dijual secara tunai. Lihat saja situs resmi Toyota, Alphard Hybrid kini sudah tidak digunakan lagi. Toyota Alphard dibanderol mulai 1,064 miliar untuk varian terendah dan Rp 1,9 miliar untuk opsi menggunakan mesin 3.500 cm³. Selain itu, ada juga Toyota Velfire yang sudah dihentikan produksinya, sehingga hanya Toyota Alphard yang merupakan MPV mewah dari pabrikan. Penjualan tahun 2020 turun 40% dibandingkan periode sebelumnya. Hingga 2019, penjualan grosir tercatat 4.151 unit menjadi 2.490 unit. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.